Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa boleh menggabungkan antara kurban dengan akikah. Ya, termasuk Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat itu disebutkan kalau beliau itu membolehkan menggabungkan antara akikah dengan kurban. Jadi kalau seandainya ada orang, ya satu minggu sebelum Lebaran Haji dia melahirkan, ya bisa kalau dia mau berkurban boleh, dia mau akikah disatukan saja kalau seandainya kemampuannya hanya sebatas itu. Tapi kalau seandainya dia mengatakan wah alhamdulillah rezekinya sedikit agak longgar, ya bisalah akikahnya juga lain, nanti udhiyahnya juga lain. Dapat. Tapi kalau mau digabung karena melihat dari sisi kemampuan, itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan. Itu seperti di dalam satu riwayat ya, disebutkan seperti itu. Bagaimana niatnya? Nah, niat itu kan di dalam hati saja. Ya, niat itu ya cukup di dalam hati saja. Ya, saya kira begitu anunya penjelasannya.